Mikey! Donnie! Hey guys! Guys! Ini benar-benar gawat. Halo? Raf, itu kamu ya? Sebaiknya jangan main-main sama aku ya. Ayo, ayo keluar biar aku melihatmu. Ajar bokong logam mereka. Ayo. Apa? Semua kekuatanmu tidak cukup, Rafael. Saudara-saudaramu akan dihajar karena kamu tidak bisa selamatkan mereka. Tidak. Yo, dia punya insang. Kura-kura bisa bernapas dalam air. Itu bukan insang, itu lemak leher. Tapi dia mutan, jadi tidak ada yang tahu. Kenapa pakai topeng? Dia pikir kita tidak tahu dia kura-kura kalau pakai topeng. Nah! Lihat, benarkan dia masih hidup? Kalian akan berharap aku sudah mati. Kalian mengikatku dengan kabel sambungan? Memangnya kenapa? Aku sudah bilang itu ide bodoh. Mutan sangat kuat dan bisa menyembur api. Kalian mau bilang siapa kalian sebelum atau sesudah ku hajar? Jujur, aku akan lakukan keduanya. Aku harus melepas amarahku. Kami adalah Purple Dragons. Dan kami penguasa Brooklyn. Ya, lebih tepatnya area Sunset Park by Ridge. Bahkan bukan Sunset Park, cuma sekitarnya. Secara teknis penguasanya masih Bad Barney. Jadi lebih tepatnya blok di seberang taman. Yo, diam deh. Dia tidak perlu tahu. Kami Purple Dragons. Kami penguasa jalan raya nomor 7 antara jalan 40 dan 42. Aku berubah pikiran. Aku tidak peduli siapa dari kalian sampah loak yang mau maju duluan. Aku yakin beberapa tulang rusukku patah. Kamu besar juga. Hey, Hagrid. Apa ini semacam rumah sakit tema industri? Apa itu? Batu bata? Ya, sepertinya itu memang batu bata. Hey, berhenti menabrak diri. Dia makin dekat. Aku harus kemana? Aku terima saran kamu kok. Aku tawanan kamu, bro. Kamu bukan tawanan. Aku bilang dari tadi, kamu boleh pergi. Ya, oke. Okay. Aku tidak akan tertipu ya. Apa yang akan Rio lakukan? Kita harus, entahlah, mengaku dan minta maaf ke ayah. Memang itu yang ingin kulakukan. Ayo, Rod. Kita harus pergi. Ini saatnya, ya kan? Kamu mau memakanku, kan? Kenapa kamu terus berpikir aku penjahatnya? Ya, tidak tahu. Mungkin karena selama ini kamu menggunakanku sebagai tameng, ya kan? Aku tidak melakukan itu. Aku hanya mau menyelamatkanmu. Oh ya? Apa coba contohnya? Kamu bercanda ya? 5 menit lalu. Dan sebelum itu, waktu di shipyard. Ingat itu?
Pada saat itu memang terdengar seperti ide yang bagus, tapi mungkin kita sudah meledakkan sebagian kota New York, dan itu mungkin salahnya Mikey. Ototku tidak bisa bereskan masalah ini, bro. Aku kutu buku, dan robot-robot ini ancaman bagi kita semua, terutama orang bodoh di sana. Wow, pertama ya, aku ini bukan orang bodoh, oke? Okay? Dan ceritamu itu tidak masuk akal. Robot Bishop tidak boleh melukai manusia. Biar aku selesaikan. Mutasi terdeteksi. Serangan robot diaktifkan. Robot itu jelas-jelas mengincarmu, manusia. Apapun yang dikatakan bosmu. Gawat, aku tidak berdaya di hadapan bahaya. Hah, mungkin kamu memang menyelamatkan aku. Tidak kusangka. Sekarang coba diam dulu selagi aku berpikir. Saudara-saudaraku dalam masalah, dan aku harus melakukan sesuatu. Seharusnya malam ini aku ke pesta. Aku pasti hebat di pesta, bukan aku yang seharusnya berpikir. Aku tidak pintar atau kuat atau... Hei, terima kasih. Itu sangat berarti untukku. Apa? Tidak, aku cuma mau sentuh kulit anehmu ini. Aku belum pernah menyentuh mutan sungguhan. Ini seperti bertemu artis misalnya. Tom Cruise, kamu seperti Tom Cruise tahu? Tapi dengan kondisi kulit yang kasar. Apa-apaan sih? Ayo, kita harus tetap bergerak. Robot jahat bosmu masih ada di luar sana. Apa itu? Macam bahasa robot. Itu memang keren, tapi menyeramkan juga. Oh, gawat. Satu, dua. Berpikir, Leo, berpikir. Apa yang akan dilakukan Doni? Oh iya, robot ini harus diprogram ulang. Dan aku tidak tahu caranya. Kembali ke menu utama. Tutup menu utama. Oh, hey, awas kakiku. Okay. Okay, kita akan memakai cara lama. Bagaimana kalau ini? Kamu. Tempat apa ini? Minggir. Shuh, aku tidak mau kena flu burung. Hei, kamu buat ayam-ayamnya marah. Jangan khawatir, Sherry. Kamu terlihat kuat, sehat. Kamu juga, Bex. Kamu sedang apa? Aku menaruh lengan di ayam. Kenapa? Supaya mereka bisa melindungi diri sendiri. Oh ya? Siapa yang akan melindungimu? Apa-apaan? Ah, yang benar saja. Rantai? Apa ini? Semacam film horor murahan? Tolong hentikan. Aku tidak mau melukaimu lagi. Oke, Gigantor. Kamu tidak akan bisa melukaiku. Aku ini mutan, tahu kan? Artinya kamu akan dihajar habis-habisan dan... Namaku Han. Apa? Namaku Han, bukan Gigantor. Tidak baik mengejek seseorang karena ukuran badannya. Apa masalahmu? Tempat apa ini, ha? Geng jalanan kecilmu kerja sampingan jadi peternak ayam. Aku harap begitu. Ah,
Ayolah, Angel. Kita sudah bicarakan ini. Ini kesayanganku. Aku tidak mau parkir di luar. Kejahatan di sini gila. Kota ini seperti gudang penuh penjahat. Suaranya menakuti semua ayam. Tidak ada yang peduli sama ayamnya, Han. Lupakan ayam-ayam itu. Oh, memangnya kamu itu ibu dia? Itu Angel. Dia bukan. Aku tahu dia bukan ibumu. Dia kelihatan cuma setahun lebih tua darimu. Bisa kita lanjutkan, oke? Okay? Aku harus pergi. Apa? Besok ada tes matematika. Kamu dan kura-kura lainnya sekolah, iya kan? Tunggu. Dia kura-kura? Iya, dia kura-kura. Kamu tidak nonton TV. Tunggu, kamu pikir aku apa? Kepiting? Oke, basa-basinya selesai. Sekarang waktunya memecahkan telur. Telur yang kumaksud kepada kalian. Itu tidak lucu. Kamu minta dihajar ya, kura-kura. Oke, aku rasa aku bisa di sini dulu sebentar. Untuk sampul buku. Apa? Kalian bisa fokus dulu. Kita semua sedang dalam bahaya. Mechazoid masih melacakku. Dia masih di luar sana. Robot itu sangat berbahaya. Maksudmu benda ini? Ini seperti penggaruk punggung yang bagus. Mana mungkin bahaya? Apa itu? Setrum dia! Rasakan setrum ini! Bisa mundur sedikit? Dia tidak tumbang, seharusnya dia tumbang, kan? Setrum lebih keras! Kali caranya atomnya cuma satu! Ponselku rusak, jadi aku perlu ini. Maaf, nanti ku kembalikan biar kalian bisa tulis buku. Kita harus pensiun dan membuka Kop Akebana sekarang. Kamu sangat benar. Apa-apa, santai aja, bro. Mechazoid 04, targetmu menuju ke utara. Cepat cegat dia. Kalau tidak beli tiket. Astaga, selalu tidak ada yang dengar sindiran terbaikku.